Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat konservasi. Kami dari tim BKSDA Kalbar selama beberapa hari ke depan akan melaksanakan monitoring populasi bekantan yang ada di set monitoring bekantan Kabupaten Sambas. Jadi seperti kita lihat ini di kanan kiri kita ini merupakan salah satu hamparan set monitoring di Kecamatan Palu Kabupaten Sambas yang rencananya akan kita lakukan pengecekan ulang dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dan tahun ini kembali di tahun ke-5 dari baseline-nya 2014. Nah, ini kita akan melakukan pengecekan. Kita lanjut untuk melakukan pengecekan. Yuk.
makanya dibutuhkannya aja koordinat tuh. Jantan dewasa, satu ekor. Oke, sobat konservasi, dalam monitoring bekantan di Kecamatan Palo ini kita menggunakan metode line transect, di mana kita akan menyusuri tepian sungai, tepian mangrove. Di sini ada 4 target lokasi. Yang pertama itu adalah dua lokasi itu masuk ke dalam set monitoring, yaitu Matang Kerau, Pulau Bekantan, itu dia ada di Setingga Asin, kemudian Pelabuhan Merbau, Pelabuhan Merbau sampai ke Sungai Cermai, kemudian ada tambahan 2 set monitoring, tambahan dari set monitoring yaitu ada di Gunung Bulat yang berdampingan dengan TWA Melintang, kemudian ada di tambahan itu adalah TWA Tanjung Limbing sampai ke arah Sungai Mutusan. Ya, kita coba lihat. Sebagai informasi, sobat konservasi, bekantan, satwa bekantan masuk dalam 25 satwa prioritas yang menjadi target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditingkatkan populasinya sebesar 10% di tahun 2015 hingga 2019. Untuk gangguan terhadap habitat bekantan sendiri untuk di Kecamatan Palo ini, Kabupaten Sambas, salah satunya adalah penebangan, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar, hanya untuk kebutuhan lokal masyarakat, namun itu juga termasuk gangguan yang bisa merusak habitat. Yang kedua itu adalah pembukaan lahan, konversi untuk persawahan, cetak sawah, dan tambak. Ada beberapa tambak yang berada di sepanjang sungai yang membentang di Kecamatan Palo.